Allahumma faqqinna fid din wafta' alaina futuhan arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman sahiha ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi wa 'ulumi mashayikhina fid darain amin. Kata musannif rahimahullah, maka segio panjangnya panjang kayu sugi, segio patut, maksud segio ni sunat, bukan kata wajib tak. Segio yakni sunat panjangnya panjang kayu sugi tu jangan lebih daripada satu jengkal. Ani hot ni hot hot tujuan lebih ni. Ini. Orang di Pakistan. Ni duk basah lagi. Masuk dalam. Hot basah. Nah. Ni kayu arak dah. Ni lebih ni. Jangan lebih daripada satu jengkan, yakni jengkan bagi orang pertengahan jari. Jengkan bagi orang pertengahan, jangan kira jengka kita. Kalau jengka kita kan ada setengah orang tu jari panjang sudah, oh jadi besar. Kira orang tengah hak ni jadi lebih dah. Bagi saya ni lebih pada sejengka. Duk lekor daning ada ni, kena kerak. Kena kerak. Kena keras sikit lagi. Tak kata tu. Duduk tak kata tu. Lepas tu setengah lama kata Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir ni kata jangan kurang daripada 4 jari. Maknanya tak lebih pada sejekah dan tak payah panok daripada 4 jari. 4 jari ni. Kalau siapa tengok ni. Ni 4 jari. Duduk kodan ni ni. Kodan ni ni. Panok dah tu. Kalau panok pada ni makro lah. Jadi panok dah off. Sini ni 4 jari kita kata. Jangan kurang pada ni. Jangan lebih pada ni. Jangan kurang pada ni. Ah, kayu sugi sunat tu. Jangan kurang pada ni. Jangan lebih pada ni. Kok ni jadi lebih. Ah, lebih dah. Shibur, shibur. Jangan lebih daripada satu jengkal. Maknanya yang lebih daripada satu jengkal dan tak kurang daripada satu, daripada 4 jari. Jangan kurang daripada tu. Dia helup dah opungnya. Dia nak, 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 nak gonyoh payah pula. Eh, dah leh. Apa tu dah? Dari, jangan lebih daripada satu jengkal. Maka kaifiat. Sebab apa? Ha, kena tulis sikit. Jangan lebih. Kerana ada warid yang datang bahawa syaitan itu akan naik ia pada yang lebih itu. Itu gitu. Jadi setan mari duk gantung. Kita kata ni kalau lebih badan ni. Ni kita dah pegang bawah molek. Pegang 4 jari. Jadi bawah molek. Lepas tu kalau lebih lagi. Setan mari duk gantung sini. Duk sini mana tahu lah dia dah. Duk mai. Duk mai dia. Ada warid mari. Ada warid 5 warad. Anna syaitan yarkab al-zaid. Saya akan mari duduk tempat hok dulu lebih tak ni. Habis itu maka sunat kita jangan lebih daripada orang panggil jika tu. Jangan bermula jika tu pegang bermula dah. Maka kaifiat cara memegangkan
memegangkan akan kayu tu, cara pegai pula mengikut sunnah Nabi. Cara memegangkan kayu tu nak dapat semakan dengan sunnah lah, ialah khabar. Maka bermula kaifiat memegangkan tu ialah bahawa ditaruh, ditaruh, yakni diletak akan kayu itu, diletakkan kayu itu, ditaruh, yakni diletakkan akan kayu tu, ditaruh di atas jari kelingking dan ibu tangan kanan. Atas jari kelingking dan atas ibu tangan kanan, atau pada jari kelingking itu dan dah. Kita tok kayu tu atas jari kelingking dan atas ibu tangan hok kanan. Munggu pegang dengan tangan kanan ni ke? Ni ibu. Maknanya ambil ibu jari tok bawah. Kelingking tok bawah. Ni. Apa tak? Tu. Lepas tu hot ni, hot ni duduk atas, tak bawah. Sedap. Ni hot basah lagi, duduk basah. Sabit tu kalau hot duduk jabir ni, nak basah. Kena tak kering, jemur sikit lagi lah, biar dia kering sikit. Boleh dijaga kebersihan. Okay, nak tak jauh boleh ni. Tapi bila martabak basah tu, martabak yang kena sikit dah. Yang kena hot kering sikit. Ni duduk basah hidup-hidup. Tak lagu tu di bawah. Lepas jaga tu, buat kita tengok dah. Lepas tu, cuba tengok para habaib. Cara demo duk ajar kita dah. Kemudian kata dia, bukan para habaib, para ulama, ulama semualah, ulama amilin semua. Demo ajar kita lagu tu dah. Dan ditindih atau pada ditaruh ni. Dan ditindih di atasnya atas kayu sugi tu. Ditindih atas. Di sini tak luk dengan tiga potong jari. Di sini atas dengan tiga potong jari. Yang ni tiga jari tu tini leh atas kayu. Dua jari lagi duk di bawah. Ni. Apa tak? Tu. Hak tiga lagi dia tini atas. Boleh dah? Mana kau tiga jari tu? Iaitu dia kata. Tiga jari tu kan? Iaitu tiga-tiga potong jari tu. Iaitu jari manis. Manis tu. Jari manis. Manis ke masing kau. Tik buku saja. Jari manis. Alik ni lah jari manis. Hak buah cicing tu. Jari manis. So, lepas tu, dan jari tengah. Wusta tu. Dan telunjuk. Jari telunjuk. Tiga jari tu duduk atas. Dua jari lagi duduk bawah. Tu sunat cara pegai kayu sugi. Bila kayu jadi mudah pula. Tapi bila kayu punya beruh gigi tu, jadi nak pegai lagi tu, ya moga ya kena bulat. Jadi pak, jadi lip kepek kadang-kadang. Kita gitu. Gitu. Tu nak yang kata cara pegai hok mengikut sunnah Nabi. Habis. Dan digenggamkan nyo jari tu. Nyo tiga jari, potong jari tu digenggam. Dikemah, digenggamkan, dikuatkan. Dikuatkan maknanya digenggam. Genggam ni di apa dia kata tu? Ditinih dengan kuat lah. Nyo tiga jari. Jadi tiga jari tu duk rupa ni tengok. Genggam rupa ni. Bukan genggam gini. Genggam rupanya ni. Ni bawah. Ini duk bawah.
Ha ni rupa ni. Nampak tak? Tiga jari tu rupa Maritin ni. Tu kita kata genggam. Tu boleh pergi. Kena ada juga weh. Ni beli tak dah. Eh, tak ada duit dah. Nanti nak beli we tok sini. Pokok emang so. Ha? 15. Hai kau. 15 dah di sini dah. Mesin 5 kok. Pula 5 kok nekok gitu. 2 geni ada ya, dia beli 3 geni. Nekok. Cukup gitu ya. Ada yang mahu hijau tak? Dengan COVID pula ni lagi 15. Untuk jong lagi lah untuk nak dapat keredaan Allah Ta'ala tu. Matharul lil fam mardatul lil rab. Membelakuk ya. Tak itu. InsyaAllah kita nak beli. Nak beli pun aman kot ni. 15 tu tak boleh, tak boleh. Tu gini, orang nak beli bonamo. Lepas tu sahan nak tubik wis tengah. Tu. Kalau nak beli sahan nak beli setengah. Maknanya kalau 15 kita wi 7 kok. Kita tubik wi 7 kok. Demo lagi 8. Berarti demo boleh beli kai sugi atas harga 8 kok. Oleh kita dah. Wak tabarrak dek. Nak pikul belaka tu rasa letih kok. Letih kok. Nampak main-main dah demo sendiri pun. Tak saya tubik modal langsung. Nampak syurga pun. Tak itu. Tu beli. InsyaAllah lah. Maknanya mudah cabut ni. Duduk dah jabir lagu ni. Ya payah nak terah. Ya payah. Tak tahu mana hok paru hok besing mudah cabut ke apa. Kau besing kering tu kak kita mudah kita boleh itu. Boleh terah tengok. Hok duduk luar tu. Habis itu. Kata musannif rahimahullah, maka sunat dibasuh. Jadi akan kayu sugi tu. Sunat kita basuh akan kayu sugi tu tetap kalau hendak bersugi. Teka nak mula sugi tu basuhlah dulu. Celuk air dia dibasuh. Basuhlah sikit. Tu. Dan kemudian atau pada tetap kalau. Dan dibasuh juga kemudian jadi selepas daripadanya daripada bersugi dah. Lepas pada kita bersugi pun kita basuh lah pula. Tak jemur tengok. Tak jemur. Lepas tu bila nak sugi kita basuh pula untuk bersugi. Molek lagu tu. Sunat ya tu. Sunat je. Sunat kita basuh. Itu patut kita basuh. Habis itu. Maknanya basuh ni kalau sekiranya mulut kita tidak ada najis. Kalau mulut kita ada najis kemudian kita bergigi di mulut kita yang bernajis, wajib basuh sepetu, sepun wajib basuh mulut tu lah juga. Tu nampak tu dah. Berarti kita bergigi dah belum pada tu cuci dah mulut kita. Bergigi, duk pegai lagi tu tak apa, tak basuh pun tak apalah. Tapi kalau basuh tu boleh lagi. Kalau sunat. Sunat basuh. Habis itu. Dan bermula fawaid. Bermula pekdoh. Pekdoh bersugi tu. Pekdoh banyak bersugi. Ada pekdoh banyak. Fawaid bersugi tu lebih daripada 70. Pekdoh bersugi tu lebih daripada 70 pekdoh. Orang panggil tazid ala sab'in. Lebih dari atas 70. 70 lebih lah kita kata. Lepas tu seperti barang, seperti pekdoh yang disebut oleh Munawi, yang disebut oleh Syekh Abdul Ra'uf An-Munawi rahimahullahu ta'ala. Syekh Imam Munawi sebut. Sebut di mana? Sebut pada syarah Jami'is Saghir. Syarah dia
Dia syarah akan Jami'is Sagir. Jami'is Sagir tu kitab hadis bagi Imam Sayyuti rahimahullah. Patu Syekh Imam Munawi ni buat syarah di atas Jami'is Sagir tu tak nama Faidul Qadib. Ada nak tengok lain tu, dah bilik dah beli. Faidul Qadib bagi Imam Munawi rahimahullahu taala. Ha, dalam kitab tu dia syarah akan hadis Jami'is Sagir yang dihimpun oleh Imam Sayyuti rahimahullah. Imam Munawi sebut dalam Faidul Qadid yang dikatakan syarah bagi Jami'is Sagir bagi Imam Sayyuti, dia katakan dan setengah daripadanya daripada fawaid, daripada pekda-pekda kita bersugi. Banyak sangat 70 ni, makmur setengah-setengah ya. Setengah daripadanya menyucikan mulut. Menyucikan mulut kita dan meredakan Tuhannya. Tuhan bagi seorang meredah, yakni membuat Tuhan reda kepada kita, menjadi sebab, bukan membuat. Dan membuat ni nampak rupa menekeh, padahal Allah Ta'ala tu perbuatan dia tak ada kata atau jalek tekanan atas dia, semua limpah kurnia. Membuatnya ni menjadi sebab Allah redha kepada kita. Tu redha kepada kita. Duk itu redha. Duk nama itu murih. Duk itu redha. Kita ni amal kurang dah. Waklah nak pun itu redha pada kita. Salah satu sebabnya yang Nabi kita ajar bersugi. As-siwak matharul lil fam mardhatul lirab. Hadis Nabi. Buat itu yang redha. Itu yang suka. Masya Allah. Ini orang panggil faedah maknawi ni. Adapun menyucikan mulut tu faedah hissi. Hak nampak tengok. Ha, meredakan Tuhan ni hak maknawi. Dan membersihkan giginya. Gigi seorang membersihkan gigi daripada apa dia, daripada kotor-kotor. Hok lekat kotor-kotor cemar kot gigi tu kot, dia buai membersihkan akan gigi kita. Nampak bersinar kelik tu. Membersihkan gigi. Masya Allah dah. Apa dah. Dan membaikkan bau mulut. Membaikkan akan bau mulut kita. Bau mulut kita tu jadi baik. Mensedapkanlah membaik. Bahasa Melayu kita, mensedapkan bau mulut. Dan mengkejapkan siratan gigi. Siratan gigi yakni segala gusi-gusi, segala hujung gusi bagi gigi tu. Gusi kita yang ada gusi di atas. Lepas tu siratan ni mana ni? Atas lepas pada gigi kita yang ada ni. Gusi-gusi yang rapat dengan gigi tu, tu siratan-siratan gigi. Kita jadi kejap molek, kejap, kemah. Tak mudah jadi carik, tak mudah jadi lukuk, tak mudah jadi yang bangun berbekok. Mengkejapkan siratan dan gusi-gusi bagi gigi kita. Lagi. Dan menyucikan halqum, menyucikan batang halqum nyonya seorang. Menyucikan batang halqum, tekok batang tekok tu. Menyuci taluk daripada balgham, daripada riak-riak. Tu semhak-semhak tu tak ada terlekat. Tak ada mudah duk ludah dak. Ni kak. Ada tak mu? Kawan-kawan mari, kawan-kawan belekat, kawan-kawan riak-riak-riak. Mari mana? Kalau kita sentiasa bersugi, ia akan mengkurangkan dan menyucikan halqum, cuci licin tekak kita daripada balgham. Dan yang lendirnya kepada balgham, yakni menyucikan daripada benda yang lendir baginya bagi halqum. Hak lendir hak ada le halqum, hak dok pesing bukan riak tapi jadi nampak serupa licin-licin. Tak sedap dok juga. Jadi rasa tu lenir dalam halqum kita. Mana dah? Dah pergi gigi tak? Demo beli wikut kholi ni.
Tengok beli ikut kuali dia mesti dia ada ke tak? Ada dah tak apa. Tu jazakallahu khairul jazak. Duk niat nak beli dah marai pun. Masya-Allah. Kena taklah kereta dah so-so. Masya-Allah. Lek kereta kena selit dah so. Lepas tu tulis tepat sini. As-siwak matharul lil fahmi mardatul lil rabb. Tengok pak tu rasa lagi bila tengok kepada itulah. Nampaklah kereta amal. Tapi yang dia duk pakai hok gitulah. Lama tu nampak kualitas tu hok dia pakai ada tu. Ada. Hok kita hok kos lama kata dia guna ikut sale tu. Dia nak tak untuk kita. Ni hok ni tak tak wani. Takut. Takut. Tapi mat tu tak apa, takut covid. Takut covid tu mat tu lekat kat mu. Tak gimana-mana pun lekat. Takut covid. Tapi tak takut tu yang murih tak kena. Awak ni bila lekat tak sempat mat eh. Ni. Rasa tak kena dah tak ada dia. Nak gimana-mana tak kena ada dia. Ha tu nampak insya-Allah usaha kita dah. Usaha. Tu. Banyak tak sini ni banyak. Tak situ so. Insya-Allah. Ha tu. Habis cara pergi tu kita tahu dah ni. Maka dia kata menghilang daripada balgham dan yang lainnya dan menambah cerdiknya, cerdik keseorang, kecergasan otak, cergah otak. Kau tambah cegah, orang panggil otak kau cah. Bersugi zakma ni otak akan jadi cah, cah, cah. Tak jadi lemang. Nampak jadi lama. Gitu dak. Jadi cah orang panggil. Tu dia. Tapi bu gigi ni jangan dak ambil mari dak bol tu kau dak mengaji lah dah. Lama dak pakak pergi-pergi lah kau. Cah cah cah. Hok ni sore cah 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 cah. No. Tempat dia pula ada satu kali anak murid Imam Ghazali rahimahullah taala. Anak murid dia wahi sugi ni. Siapa ke ngaji depan Imam Ghazali pun sugi juga. Depan guru, depan syekh. Ngajak dia sugi cucu-cucu. Imam Ghazali kata, "Hei hawe, kena musugi itu lalu. Tu kan duk mengaji pun sugi juga." Dia kata, "Ya syekh, tak ke as-siwak mustahabun fi kulli hal." Awak tu mikul, buat tabik kitab ke dia. Takkan hukum kata gitu. Bersugi ni sunat tiap-tiap kelaku. Eh, duk teka mana duduk, berdiri mana pun sunat. Takkan sunat ke syekh ni? Imam Ghazali kata, jolah sunat. Tapi nak tanya, cabut bulu tiak ni sunat tak? Dia kata, ha sunat juga ha tu pun. Ha, mencabut depan orang ramah lah. Mencabut sini, ha. Oi malu cah. Oh, gamak tu malu kat orang tengok boleh dia. Ni lembah sepatu juga. Sunat tu sunat tapi tengok tepat. Munasabah dah. Duk cabu lu dia duk makan nasi duk cap pok 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 pok. Misalnya. Jadi tak munasabah tengok keadaan. Berarti adab ni suku pula hukum tu suku kena pelagang adab. Hukum suku dah tapi kena besar keling adab. Adab lagu mana? Ada adab duk rupa tu. Tu dia nah. Ya go. Kata musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi dan menambah cerdik. Oh nak dia dicegah otak ni. Sugi weh. Sugi. Dan memutuskan basah-basah. Memutuskan akan basah-basah. Ini basah yang ada pada mata. Orang pesing mata jadi mudah basah, mudah jadi air. Kadang-kadang duduk sikit-sikit air. Jadi sebab air mata tu biar mau basuh. Kena sapu hak mata. Jadi biasanya jadi basuh ni mata. Kita bergigi. Bergigi akan memutuskan basah-basah di mata tu. Jadi duduk jadi biasa kelip. Dan menajamkan pelihat matanya mata seorang. Mentajamkan pelihat mata. Mata tu kena tajam. Nampak kegapa tu cerak. Masya Allah.
dan melambatkan tumbuh uban. Lama tua. Berarti ya ayu watanak yu gok ni dah. Aha, sugi ni pun melamakkan tumbuh uban. Lama nampak tua. Bukan kulit tu duduknya dicerah semua. Ada satu kitab kata kulit sentiasa cerah. Maknanya kulit akan nampak nampak segar, cerah. Ah, tu apa panggil yutibul khilqah, lagi tak sebut membaikkan akan kejadian. Jadi tu kulit ni akan jadi terik. Sentiasa nampak muda apa panggil. Nampak muda. Tu orang panggil melambatkan tumbuh uban. Lama tumbuh bukan tak tumbuh langsung. Lama kata, "Oh, tak tua dah lebih gigi." Ya tua sebetul juga tapi ya lama sikit. Nampak tua tu, umur dia gis mata. Umur tu bukan kata umur dia slow dah, umur dia gis mata. Tapi 40 dah dia. Eh, sebab 30. Sebab 35. Bapak su dia tengok. Berapa dah dia? 23. Allah, sepuluh 30. Tu sampai kena bulu gigi. Kena pergi kayu sugi. Tu. Ni 23 nampak 30 lah. Habis itu melambatkan tumbuh uban dan membaikkan belakang. Membaikkan belakang, tulang belakang maknanya itu. Membaikkan akan tulang belakang. Apa makna membaikkan? Yakni tafsir makna membaikkan tulang belakang, yakni tiada lekas. Maksud tiada lekas, tiada cepat bengkok. Orang kita kok umur banyak, kok tulang belakang bekok, 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 bekok. Susuk pegang tu kak. Bokok, bukan bekok, bekok ni lah. Bongkok. Tulang bengok, boi, demoh, demoh, boi. Kalau ngoy, kalau patah di bangkok. Belah dah. Kan ni bongkok. Bekok lah, bongkok lah. Tak cepat, bokok. Tu maknanya tulang tu jadi kemah lek belakang. Baiklah juga pun. Bila-bila dek makan fulan eh dah. Tu. Surak. Bergigi. Dan menggandakan pahala. Menggandakan balasan. Balasan yang bertambah. Jadi sembahyang dengan bersugi lebih baik daripada tiada bersugi. Berwuduk dengan bersugi berganda lagi pahala daripada tak bersugi. Tengok, tengok, tengok. Tambah tak? Berganda balasan. Hak ni hak kita duk tuntuknya. Mungkin duk ada jauh pada kita pahala. Syurga ni mudah ya. Neraka pun mudah tak? Syurga ni mudah ya. Neraka pun mudah weh. Dan memudahkan keluar nyawanya, nyawa seorang. Memudahkan keluar rohnya. Jadi keluar pada ketika mati. Pada ni, tak lup ni. Depan dah. Pada ketika hendak mati, tak lup lah ke. Tak lup pada mudah keluar. Tak lup pada keluar. Depan lagi, tak kena tulis lah. Memudahkan keluar nyawanya, nyawa seorang. So, dan menyebut syahadah atau pada keluar. Memudahkan menyebut syahadah. Asyhadu alla ilaha, mengucap dua kalimah syahadah. Syahadah, mengucap la ilaha illallah. Bila kau mudah keluar nyawa dan mudah menyebutkan syahadah, memudah tu pada ketika hendak mati. Tak lup pada memudah. Pada ketika hendak mati tu jadi mudah. Eh, ni payah juga sengok orang payah nak mati. Allah Ta'ala perseksa juga. Teka duk sakit tu pun. Nak pergi tak pergi. Pergi tak pergi. Supaya nak pergi dah. Dia mengucap banyak kali orang dia ajar. La ilaha illallah ya pun. Tak boleh. Tak boleh mengucap. Nampak nak pergi tak pergi. Baca Yasin pun baca dah. Bila nak pergi cepat-cepat. Nyanyi ke dia. Baca juga dah. Nak menjadi Allah Ta'ala tarik dengan cara mudah tu. Nafak dia tu. Untuk jadi... payah fiksa juga weh. Susah nak mati ni. Allah Ta'ala tak mudahkan cabut nyawa. Setengah daripadanya orang deraka kepada guru dan kepada ibu apa. Mata sepuluh dengan siapa? Kisah siapa? Daripada kalangan sahabat tu nama apa?
hak dekat ke ibu bapak tu. Nak mati tak boleh. Nak mati tak gi, tak gi, nyawa tak ada. Nyawa tak, tak Allah Taala tak cari, tapi dalam keadaan siksa tu Rasulullah mari hajar. Nak ucap tak boleh. Sahabat ajar, nak ucap tak boleh. Sesuk Nabi tanya kepada Nabi, "Hei, dia buat salah silap ke apa tu?" Tu bini dia kata, "Eh, abai ni Allah hotline tak ada, ada amalan yang besar. Amalan dia tu berjuru, tapi saya dengan mak dia ni Allah, dia berlawan semua. Dia berlawan semua mak dia." Rasulullah rasa-rasa emak lah. Pasal buku tu dah, tak ada buku lain dah. Siapa kat abai ni kena jaga rupa ni ni. Maka Rasulullah tu hantar sahabat pergi wayak ke ibu dia, kata, "Anakmu nak mati dah. Dia tengok ni, mu halalah lah anakmu, ma'ah ke anakmu mati." Dia kata orang ni, dia kata, dia kata, "Siapa kemapuh aku tak simak ah." Mak dia murah sampai gitu lalu. "Siapa kemapuh aku tak simak ah." Nabi kata, "Gi tengok. Gi tengok." Bila dia pergi tengok, anak dia tu yang tiak menangis. Kesian ibu bapa ni setara mana pun anak dia. "Ya Rasulullah, kalau aku tahu kata dia rupa ni, aku ma'ah kamu. Aku ma'ah ke dia." Lepas pada yang ma'ah tu mula, roh dicabut dengan cara mudah. Wahakaza, ada sugi ni pun salah satu asbab untuk Allah Ta'ala memudahkan kita keluar nyawa kita. Dan sebutlah ilaha illallah yang tak jadi berat lidah. Mudah. Allah, Allah menja'anna, Allah menja'anna minhum. Allahu Akbar. Allahumma ja'anna mimman kharaja minad dunya bila ilaha illallah. Habis itu. Dan menghebatkan seteru. Yalah, dan menghebatkan, jadi menimbun perasaan gerun dalam hati seteru. Menghebatkan, menimbun perasaan gerun dalam hati seteru. Tak kena duk mengamal pagar apa mana ni. Bersugi. Ni duk baca tu, baca ni nak buat orang tengok gerung. Nak buat orang takut. Bersugi lah. Ada satu kisah para, tak silap saya, satu khalifah mana-mana tu. Ada cerita daripada ustaz. Biasa dengar cerita. Tak ingat khalifah mana tu. Dia pergi perai. Pergi perai sabilillah. Bila ketika perai tu, dia tu sahabat tu, dia suruh setera semua tu bersugi. Bersugi dulu. Sebelum pada kita nak perai tu, bersugi dulu. Kerana akan menggerunkan hati setera. Bersugi sungguh buat ni. Sugi. Setera mari tengok tu. Mula-mula setera mari bak tengok. Lari setera. Dia kata kan, "Tak lawa aku buat ni. Tengok siapa ke kayu-kayu yang makan." Tu guru satu cara guru dah. Guru satu maknawi tu suku. "Eh, duduk gini." "Wah, sejak. Tengok siapa akan kayu yang mamah dia. Pakal lagi kita masuk ni. Gomor dia sungguh. Pok ni ni tak boleh main." itu dia. Dah. Ya tiba pasal eh. Lepas tu gerung tu suku pula. Gerung maknawi Allah Ta'ala wih tampi. Kehebatan ada tu ada. Kehebatan suku. Islam ni ada kehebatan sebenarnya. Hak ni kita tak tahu. Malaikat orang lah tengok. Pak je rasa gerung lah. Kehebatan yang ada. Tapi orang Islam mana? Islam yang mana? Yang tidak takut mati dan juga tidak cinta kepada dunia. Dari hadis sebut. Dia ada penyakit wahnun. Wahnun dalam hadis. Nabi kata kalau ada penyakit wahnun tu, kehebatan Islam habis. Bila kehebatan Islam habis, orang tengok luar tu nampak tawa kita. Bila tengok tawa tu, dia nak gomor mudah. Rasa mudah nak gomor kita. Rasa nak makan kita, rasa nak siku balik, nak lutut kita mudah. Dengan sebab tengok apa setawa. Kehebatan Islam tak ada. Maka Nabi kata, kerana Allah Ta'ala cabut sifat wahan daripada hati. Sahabat tanya, ma huwal wahnu ya Rasulullah? Man wahnu ya Rasulullah? Apa al-wahnu tu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kasih kepada dunia dan juga benci mati.
kasih ke dunia, gila ke dunia sangat dan benci nak mati. Orang Islam tak benci nak mati. Dia prom nak mati bila masa boleh untuk berhadap kepada Allah Ta'ala. Dia prom. Kerana dia tahu kata tempat dia bukan sini, di sana. Orang siye, orang kapi, dia benci ke mati kerana dia tak tahu kata nak temu gapo ke depan. Lonely dok hidup ni. Wah. Wah, wah wei senok-senok. Ha, lagu tu sampai dia benci mati. Orang Islam dia timur perasaan dia benci mati dia. Ya? Kehebatan tak ada. Salah satu benda yang menggerunkan seteru musugi juga weh. Allah Taala timur mari sendiri. Dia ada perasaan lek orang seteru Allah Taala ni rasa takut. Mungkin takut sebab dok kikir kayu tu dah hak tu zahir rupa, hakikat suku pula hak tu. Dan memudahkan hancur makanan. Memudahkan kisar makanan dalam perut. Hancur makanan, kisar makanan dalam perut kita. Dalam perut ni dia dipanggil yoi ngai. Orang kita ada kotua-kotua, yo payah kisar. Sabik tu dia tak suka. Yo banyak, yo mudah gemuk dia makan. Orang budak-budak gitu, dia makan, dia makan, dia berok, dia kodoh hajat dengan cara teratur malam. Dia tak mudah gemuk. Orang tua dia kau banyak, kau banyak. Dia kau payah kisah dah. Panggil perut payah hancur. Hancur makan ni. Maka bersugi ni salah satu benda yang memudahkan kisaran perut. Allah Allah. Hikmat ia ada belakang. Masya Allah. Dan mengenyangkan yang lapar. Mengenyangkan, yakni mengkurangkan perasaan lapar. Mengenyangkan mungkin kenyai pakai pada makan kayu tu dah, dah nak makan nasi dah. Makna mengkurangkan perasaan lapar. Kita selapar-lapar kita bersugi tu jadi kurang sikit perasaan lapar tu. Ya ya selu sikit, ya deh, jadi ok boleh. Ok boleh. Ha, tu bersugi. Payah ke belak ke dah? Nak tengok ya Allah Taala bergerak ke mana sel dalam tubuh badan ke ana wallah alam. Ya ada hikmah Allah Taala. Bijak hakim Tuhan. Hakim. Dia duk atur seorang dia, dia tengok dalam tubuh badan kita segala urat-urat semua. Dia duk tadbir. Ya satu ya ada tadbir. Payah tahu apa-apa rahsia dalam tubuh badan kita nya. Benda ini mengenyangkan perasaan lapar dan membenci, menghina bagi syaitan. Apa menci? Yakni, yakni membuat syaitan itu benci kepada kita. Dan merasa lekeh dirinya. Dan merasa lekeh dirinya. Setan yang takabur, setan yang asal yang iblis ni. Tapi kita bersugi pak, ia rasa lekeh lah dia. Pemurih sangat orang bersugi ni, ia murih sangat. Beci kepada orang yang bersugi. Sebab tu kita nak melawan setan agak ni. Ni pedai kita. Salah satu senjata nak melawan dengan syaitan. Selain daripada kita mujahadah nafsu kita, pedih ni, pedih kita duduk sini weh dah. Ni ada berlaku, ni disebut dalam warik-warik semua ni. Dan mempesaka bagi kaya dan keluasan. Mempesaka, membawa, maksud mempesaka, membawa menjadi sebab bagi kaya, kaya harta dan keluasan mudah dapat rezeki. Eh, Masya Allah. Dia nego-nego tu. Bila-bila nak nego tu, bergigi katik lah. Bila-bila orang tunggu-tunggu kedai, misalnya dia. Bergigi. Ha, khabar orang yang mari. Tapi tengok orang mari beli tu, berhenti lah. Sugi tu. Lama dah pergi. Ha, nak apa kau? Ha? Adab pula dah situ. Nak apa? Lauk dah belakang, nak makan lapa. Jual lauk asyik. Tak boleh juga. Ha, dia kena kira. Maka berdapat rezeki weh. Masya Allah. Pak kita orang ngaji ni salah satu keluasan kita nak ke segi rezeki kaya, kaya ilmu. Maka bersugi ni satu benda yang menyebabkan, menjadi sebab bagi kaya dan keluasan. Masya Allah. Eh?
hak wasa sepek rezeki tu, cuba bersugi, ambil sugi hak Nabi, sunnah hak Rasulullah ja. Bersugi hari-hari tu sugi tak modah, pagi-pagi bangun tidur bersugi berugi-gigi, teka nak tidur ha berugi-gigi, hak tu orang lain pun buat lah, bersugi ni sentiasa ada amalan tu pergi mana-mana tu. Ha tu maksud dengan bersugi tu. Dan mendiamkan bagi sakit kepala. Mendiam. Mendiam, mentenangkan bagi sakit kepala. Rasa nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak tu bersugi tu jadi hening-hening sikit. Otak ada sakit kepala, migrain ke apa semua ni, jadi mula diam, tenang, kurek-kurek-kurek. Mendiamkan sakit kepala. Dan mendiamkan urat sakit kepala. Mendiamkan, maksudnya mentenangkan akan urat yang jadi sebab bagi sakit kepala tu. Urat sakit kepala, urat yang jadi sebab bagi sakit kepala. Ya otak kita ni dia denyuk, urat-urat otak denyuk, urat sakit kepala lagi nyak-nyak-nyak-nyak rasa. Teka sakit kepala mari rasa nak pecek situ. Nak pecek-pecek urat tu rasa nak jadi. Dia boleh rasa nak wear tu baik. Serabut. Sakit kita lalu. Dan nyuk-nyuk-nyuk. Dia bersugi, dia diam, dia tenang urat tu tu. Jadi mendiam tu hengah tak lep pada mendiam. Sehengah tiada memukun oleh urat diam. Dan tiada diam urat yang memukun. Sehengah tiada memukun, tiada bergerak oleh urat yang diam. Urat yang tabiatnya diam. Ya urat otak kepala kita ni macam-macam. Ada urat yang pasang dia bergerak semua. Kita tak nampak ya dalam otak ni. Yang pasang nyak-nyak. Ni sepah tubuh kita ni. Ini ni. Dia menadi-nadi, dia menepegai tu. Ada lelengir pun ada urat sentiasa bergerak. Tek-tek-tek sekali dengan dengan jantung kita. Sebab tu dia masuk cik jantung ni matak sini. Ha tu urat tu sentiasa gerak. Urat tepi ni dia tak bergerak. Dia sentiasa duduk diam. Dia urat hak bergerak tu duduk diam tu masalah. Lepas tu dia urat hak duduk diam tu bergerak masalah. Hak duduk diam duduk diam, hak bergerak wei bergerak. Faham tak? Aduh, dia tukar takir masa Allah nyakit dah ludah. Tu mana? Tiada memukun, tiada bergerak cepat, tiada bergerak kuat oleh urat yang sentiasa diam, yang bertobat diam. Dan tiada diam, tiada tetap oleh urat yang ku, yang memukun, yang sentiasa gerak. Yang sentiasa gerak. Ha ni urat nadi kita. Dia yang slow-slow pak dia patah. Ha nak mati dah ni. Ini pergi sini dah. Eh kena slow. Bomo ni bijak. Bomo Cino. Cipacon on mak. Kak kit wa kong mi ayu mai teng chua yam leo. ไม่ ถึง 1 ชั่วยาม เรียก ลูก หลาน กลับ มา เถอะ สบัด slow dah slow dia mau boleh cek dah situ cek sini ความ ดัน tengok lemak ความ ดัน tu sebab boleh menekan nekan untuk cek bergerak urat hok sentiasa muka tu pak 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 ah ความ ดัน ปกติ ครับ Eh, tu dah. Lepas tu, kalau duduk tenis-tenis, dia ada nyut-nyut siap. Sebab orang ni, supaya kita kata, kok kening mana, buat mata ni. Urat dia duduk sentiasa dia. Kabar-kabar, nyak-nyak-nyak-nyak. Haa, ganu ni. Haa, tu ganu pelik-pelik ni. Masuk, ah, bukan kira di segi etikop geng ni. Di segi menyakit tu, apa tu.
Lama segi apa sih etikok orang tua dulu orang jahiliyah tu sak kuarai saidi. Kalau denyut lekan ni tak molek ni. Jahat ni nak berlaku benda tak molek. Kalau denyut lagi, ha benda molek. Ha hok tu tu jadi jadi pegel kok kok ceneng jahat gitu. Hok tu tu tak leh. Haram. Tapi dia sakut dengan sakit dia. Kalau bomo baru dia kira, dia bukan kira kok cara pegengnya orang dulu dah. Kira tersakit ke apa? Dia ada nyakit. Apa kan duduk nyuk-nyuk semua ni? Tersakit dia. Mana dah? Singgok orang. Okay. Kali itu mendiamkan yang gerak. Memukul oleh urat yang diam. Tak mukul oleh urat yang diam. Dan tiada diam oleh urat yang memukul. Nak no, tahu, we urat tubuh badan tu duduk dengan cara stabil. Duduk dengan cara molek. Molek. Begini, Masya Allah dah. Allah balasai dia. Ini hak dunia, hak akhirat suku lagi. Dan menghilangkan sakit gusi. Hak mesti bekok gusi sengok orang tu, Allah tak leh setah-setah bekok setah sakit gusi. Tak tahu lah. Salah makan sikit mula. Gusi dia, maknanya. Yalah tak? Ha, sakit gusi. Menghilangkan sakit gusi. Dan menghilangkan balgham, riak di dalam tekak. Balgham ni sebab wak uya di kita tu po ingat teh ni. Kau riak banyak orang tu payah ngapa? Payah masuk. Payah. Ingat teh tu po. Sebab tu ushawi licing sama tekak. Jangan ada riak-riak. Salah satunya yang menghilangkan balgham tu bersugi. Dan menghilangkan pecah-pecah. Hilangkan pecah-pecah. Jadi dalam halqum. Dalam batang halqum. Apa makna pecah-pecah? Yakni luka pada leher. Luka dalam batang tekok kita. Kadang-kadang sakit telai. Air pun jadi sakit. Telai makan ni. Wasa pedai. Asyik dah tekok kulinya di mana ni. Telai tu pun sakit, telai dia pun sakit. Yang berlaku luka dah dalam dalam lahir dia. Dalam batin halqum dia. Lalu tu bersugi ni salah satu benda yang menghilangkan luka-luka itu. Masya Allah, Masya Allah. Sunnah Rasulullah. Besar. Bukan sunnah Nabi saja. Sunnah Nabi sebelum pada Nabi Muhammad lagi. Semua segala anbiya sebelum Nabi pun bersugi. Dan bersugi dengan kayu arak ni. Sebab tu diafdhan kayu arak. Kerana arak ni orang panggil kayu sugi bagi Nabi. Dan Nabi sebelum padanya. Apa Nabi dulu pun pegang kayu. Kita lah ni walaupun ada alat canggih. Alat hak mudah kemudahan. Dan setengah orang lah ni ada bateri tu. Cak bateri. Eh pakai musim sendiri dah lah ni. Musim ni. Tekan. Kereng. Tak ada apa-apa. Pakai Allah masuk, ia musing diri. Cak bad. Ada pula ke orang B ke apa semua ni. Walaupun alat maju setara mana pun, hak sunnah Nabi, kita tak tinggal. Tengok tu. Lepas tu kelebihan sunnah Nabi tengok. Ia boleh pergi mana-mana. Hak bro gigi tu kalau kita nak bro tu tengah duduk lemak sejik, duduk mana nampak huduh bro gigi kita beli dia nampak comel dalam yamel teka mani ya bro gigi tu cuba ambil mari bro sini bro gigi tu lah bro gigi kita duduk beli kat kedai duduk tamu tu bro oh gano ni dia simak nampak berjalan pun duk genok sini tapi hot ni bawa tak apa tamu tu pun pre tak nampak hudah berjalan pun tak nampak hudah sunnah Nabi sentiasa hidup kerana man ahya sunnati faqad ahabbani siapa hidup sunnahku dia kasih ke aku dah dia dah setengah riwayat kata man ahya sunnati faqad ahyani siapa yang menghidupkan sunnahku ya hidupku kelik mari dah. Soalnya kata bawa sunnahku, bawa diriku dah tu. Nabi tu hakik zahir yang mati. Kita hidup sunnah dia, kita hidup dia kelak. Sebab tu dia bawa sunnah, dia tak akan nampak hudud. Kerana itu Rasulullah dah.
Kita tu Rasulullah dah. Kita tu sedaging Rasulullah dah sebab bawa sunnah dia. Sebab tak nampak hidup, tak kena duk bimbing lu, takut dia bawa sunnah tak kena. Pak boleh. Ngadi kot tu. Sunnah bukan tak di siapa-siapa. Bukan tak di jemaah tak boleh, bukan tak di kumpulan mana-mana, tak di atas tiap-tiap orang Islam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia tak nampak udah. Kalau pergi gini teka dua kali ya pagi. Dak ditandah ya. Dak dikau Allah ya nampak comel pergi gitu. Cuba ambil mari hidup dulu. Ya. Tapi hak ni masya-Allah. Ah, kita hidup belaka dua-dua. Ni kelebihan. Tu habis itu. Sunnah Nabi tak serabut. Tak kena duit banyak mahal ni. Tak kena bakar duit berharga. Habis itu. Dan menghilangkan pecah-pecah yakni luka pada leher. Dan mensehat bagi ma'idah. Ma'idah. Ma'idah ni panggil perut kisar. Perut tu. Kisaran perut tu. Perut kerapok tu. Kerapok ahan tu. Mensehatkan bagi ma'idah kita adalah perut dalam, perut kisaran. Tu buat sehat weh. Kapok jadi nak katakan no, kapok ahan tu jadi misu kapap di. Kapok tu jadi sembun. Tu. Dan mengkuatkan dia akan ma'idah, mengkuat kerja dia. Kerja ma'idah, mengkuat kerja dia. Yo kerja kisah kadang-kadang benda berat-berat kita nak buh lah perut. Macam-macam, daging tak daging. Nyanyo kawan. Daging ni payah kisah sekali dah, daging. Kita makan sekali tu 2-3 hari baru ya kisah, baru hacu. 3 hari, 4 hari daging tu. Tu hok masak dah. Lepas tu hok babo mentah-mentah, hok babo masak, kerah tu. Nyanyo kawan. 4 hari tak silap saya, 2-3-4 hari itulah barulah cuh habis. Tak sepang ikan, tak sepang lapis tu. Tapi pasal tak makan daging dia kena dah. Ya payah kisah. Dan ikan yang mudah. Tapi bila kuat setara mana pun kita bersugi mengkuat akan ma'idah untuk bekerja. Dan menambah pada fasahah lidah. Pasih, lancar lidah. Cakap pasih. Tak jadi ngok-ngak-ngok-ngak. Kecek pun belik lidah-lidah. Berjalan pun sepak kaki-kaki tu eh. Kecek pun jadi belik kau tu, belik kau ni. Tak tahu, dengar tak kerti, tak butih. Apa menurut kata lah. Kecek mulai sikit lah. Kek kau tu, kek kau ni musim tempat tulur. Aduh, tak teratur orang panggil. Tak fasahah. Tak fasih cakap pe. Bila kita bersugi, tambah pasal lancar lidah kita. Lancar cakapan. Maksud fasahah lidah ni, lancar cakapan. Itlak lidah. Tapi naknya murad mafi. Min itlakin mahalli wa iradati mafi. Iaitulah al-kalam. Fasahatul kalam. Cakap pe tu jadi lancar. Cakap pe kita jadi fasih mula. Dal akal takluk pada atau pada fasahah, menambah pada akal jadi fikiran kita tambah otak kau jadi orang panggil fikir otak tajam. Dan menyucikan hati Allah, menyucikan hati jadi daripada sifat-sifat yang dicela, daripada sifat yang dicela oleh syarak. Maknanya sifat yang tercela tu akan koko cuci, cuci gigi. Salah satu asbab untuk menyucikan hati, gigi, bro gigi, bersugi. Masya Allah, masya Allah. Besar. 70 lebih ni bukan sebut sikit je aku ni. Padah dia 70 lebih. Imam Munawi sebut dalam Faidul Qabid dia, Faidul Qadid dia. Ni baru sikit je baru. Berapa dah tak ada bilang. Dan membanyakkan rezeki. Hak ni lebih kurang dengan membesarkan bagi kaya ni lah dah. Tu. Yang ada dah sikit sebanyak tu tekah. Dan membanyakkan rezeki. Membanyakkan rezeki. Rezeki ni sama ada rezeki zahir, rezeki maknawi.
Tu rezeki zahir, duit, harta benda ni. Rezeki makna ni ilmu, makrifat, semua masalah rezeki juga. Tu nak banyakkan tambah ilmu pengetahuan kita. Masya Allah, besar dah wey. Sabit pun kita duduk di Yaman tu, kalau tak pegang kayu sugi dia pelik lah kita. Tak bergigi tu, bersugi tu. Dan mula ada belakang lah kocak. Ada belakang pegang. Mau kita hok pegang tu jadi pelik. Haa tu. Kita hidup suasana tu wey, lepon nak wey. Mula di diri kita. Jangan duduk kita ilik orang, mula di diri kita. Bila kau pakat pun kita padai pun akan jadi sahan ni ya. 40 orang, 50 orang tu ya. Kau ngaji semua ni kira lo ni sampai ke 40, 40 lebih. Padai pun ni je dah. Biar ada bugi kayu sugi lah kau. Ubah dah suasana. Mula dah. Lo ni jadi robot dah ni, robot. Kau ngaji di sana ni jadi satu robot. Robot bagi peluk pakai dalam. Pak kalau siapa ke nusfu, kau sedak lagi untuk tatbikkan sunnah Nabi. Sedak lagi. Masya Allah. Siapa ke lepon nak dalam tu, tak pakai sebelum pada semaya. Eh, ada bergigi semua. Titik orang, okay. Ada semua. Jadi kebiasaan orang okay, macam, Masya Allah, Masya Allah. Dah. Allah hebatnya. Masya Allah hebatnya. Lepas tu budak-budak yang baru mari pun, nampak abad-abad lagu tu, dia pun jadi tabek. Akhirnya belum. Tak gitu, boleh tak? Nampak tak rupa tu? Payah ke? Mudah je kalau pakat. Kalau pakat. InsyaAllah. InsyaAllah. Azam. Habis itu, Masya Allah, membanyakkan rezeki dan memudahkan dapat akan dia akan rezeki. Memudah dapat. Mudah boleh. Lepas tu bila boleh dah, boleh banyak-banyak. Nak boleh tu payah dah. Lepas tu bila boleh sikit pula dah. Sebab orang jual. Nak boleh laku tu payah dah. Bila laku tu, seorang dua yang beli. Nak boleh jual tu payah dah. Kalau jual laku pula 2-3 orang yang beli. Jadi sikit pula dah. Maka mudah dapat rezeki. Dan bila boleh dah tak, jadi boleh banyak-banyak. Tu. Masya Allah. Mulak. Tanah wah dia, tanah wah mokte, apa semua. Pergi gigi hati, dia enaknya. Bila tanah wah hukta. Tapi, beri molek lah dah. Tanah penuh dengan tanah ni, pasir aja. Nak rakyat kata, wah amalai pun mudah. Ya Allah jatuh aku, mudah-mudahan lah ni amalai sunnah ni mudahkan tambahkan rezeki. Amalai aku buat ni, kerja-kerja dunia aku buat ni, hasil barakah, hasil rezeki. Nak rakyat di subuh ni molek. Deh. Tak itu maksud. Ada. Jual roti, jual kepuk misalnya. Apa? Jadi mudah sikit dapat rezeki. Tu lagu tu. Dan menguatkan tubuh. Tubuh. Bukan taubat. Menguatkan taubat. Menguatkan tubuh badan. Tubuh badan, menguatkan tubuh badan. Badan tu jadi kuat, gagah. Badan tu jadi gagah, tak mudah lemah. Dan mensuburkan anak. Mensuburkan anak, jadi memudah dapat anak. Mensuburkan anak tu. Memudah dapat anak. Jadi lebak molek lah. Hok tak rajin buah mana tu lebak molek. Terawih ni, tapi tak letak lagi. Ngaji dulu. Hak ni pawaid, hak ni pekda, hak ni nanti nak bining ni. Tapi tak mesti kena nanti bining. Belum-belum kita buat belah-belah dah. Dia put, pup, tit, pak tu lah.
Pet pup, tit pap. Ha, tu. Nak situ. Ni buka apa kali pecek dah tak cerah lagi. Tak jadi. Peceknya kali dah kena ni pulang. Jadi salah royam mano ni. Hubung tak kena ni. Ha, tu nak pet pup tit pap tu. Ha, masya-Allah. Dia mensuburkan, melebatkan anak. Ayalah tu mensubur melebatkan dapat anak. Dan menambahkan harta. Lebih kurang itu tambah harta. Dan yang lain daripada yang dimakan itu, dimakan itu tersebut tu. Lain lagi daripada tu. Intaha Munawi. Habis ia berkata Syekh Munawi rahimahullah dalam syarah bagi Jami' Shaghir yang bernama Faidul Qadi. Kita tengok di sana lah. Wallahu alam. Dan kata musannaf dan setengah daripadanya bahawa membanyak membaca pada kesudahan wuduk itu han keadaannya menghadapkan kiblat dengan dadanya mengangkatkan dua tangannya dan matanya dan jikalau buta sekalipun ke pihak langit yang iaitu kiblat doa. Oh tu masya-Allah yang kaya ni. Dan tempat turun wahyu dan rahmat takut kita berhati hati tak arah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Itu dia hadis. Habis itu kemudian kata dan setengah daripadanya wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa min syarri ma yanfa'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillah. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna 'ala ladhi asrafna fatub 'alaina tawbah. أحوبا واستر لنا الأوراتي وآمن الرواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخواني وسائر خلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي أسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم اللهم ربي عليه عند الحب وآلي والصحبي عدد طش الصحبي والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم مهبة النساء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبد عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ربنا انفعنا بما علمتنا ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أمسى وذكى رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلاء تقيا علما نرضى بالخير ونفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منهون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الورى اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبد dekat Nina kita gerak. Gerak dulu, belah lagi. Belah ke panik, tak panik gitu. Lepas tu tepek.